Pelantikan De Pierre 2024 sampai 2029 menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh publik. Bagaimana tidak? Sederet artis papan atas turut hadir dalam acara tersebut. Beberapa dari mereka ada yang ikut dilantik sebagai anggota De Pierre dan menjadi tamu undangan. Kehadiran mereka mengundang daya tarik tersendiri. Pasalnya sejumlah artis yang hadir tampak tampil paripurna dalam momen bersejarah tersebut. Para artis yang hadir kompak mengenakan pakaian tradisional, kebaya. Pertama, Baby Sabina, artis sekaligus istri dari salah satu anggota De Pierre, memakai kebaya rancangan dari Wiranti Kurnia Bright. Baby tampil elegan dengan balutan kebaya berwarna abu-abu yang dipadukan dengan jarik dari kain songket. Kedua, Mulan Jemila, anggota De Pierre Dapil Jawa Barat 11 dan istri Ahmad Dhani ini terlihat menawan dengan kebaya jenis kutu baru berwarna krim. Mulan menggunakan jarik batik yang senada dengan. Selain itu, ia juga menggunakan aksesoris gelang, cincin dan bros warna keemasan. Ketiga, Melly Goeslaw. Jika kalian ingin memakai kebaya model janggan, kamu bisa meniru gaya Melly. Kebaya rancangan Margalena ini menampilkan kerah tinggi yang dihiasi dengan bros warna keemasan. Keempat, Desi Ratnasari, artis sekaligus politisi senior. Desi Ratnasari memilih kebaya brokat berwarna navy yang dipadukan dengan selendang agar tampilan tidak terlalu polos. Desi juga menambahkan bros warna silver di bagian samping. Model kebaya ini menciptakan kesan simpel namun tetap on point. Kelima, Shanti Dini, istri dari Denny Cagur turut hadir dalam pelantikan sang suami tampak mengenakan kebaya berwarna merah yang dihiasi dengan full payet. Selain itu, ia juga mengenakan selendang bermotif batik yang senada dengan jarik.